Oke, kembali lagi di channel aku, di channel Degogon. Jadi di video kali ini aku bikin layangan kedis big size, guys. Nah, nggak big size banget sih, sekitaran mungkin 5 meter, guys. Nanti belum aku ukur. Aku udah bikin rangkanya. Nah, itu dia rangkanya. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu dan like video ini sebanyak-banyaknya agar kita menuju 10.000 subscriber, guys. Nah, bentar lagi itu kayaknya, guys, ya. Mungkin pas video ini tayang mungkin udah 10.000 subscriber, guys. Jadi nanti aku bakal ada giveaway juga. Tapi giveaway-nya mungkin khusus orang daerah-daerah Bali aja, guys, biar bisa diambil layangannya. Karena aku bakal giveaway layangan cotek blolong 3 meter, guys. Kalau dikirim ke luar Bali mungkin kurang bisa ya, guys, ya, karena malas bongkar pasang layangannya. Oke, jadi kalian subscribe aja pokoknya dan tonton video ini sampai habis. Sekarang aku bakal bikin kibulnya aja, karena kemarin aku udah sempat bikin kerangkanya dan ngerakit sendiri dikit-dikit, guys. Oke, jadi sekarang aku juga sendiri bakal ngangsut dikit-dikit, ya, ngerot maksudnya, dan lanjutin kerangkanya. Nah, ini dia kerangkanya, aku bakal tunjukin, guys. Nah, ini dia kerangkanya, kurang lebih kayak gini. Nah, ini segini, guys. Oh, mungkin ini nanti, ini belum diikat juga, guys, kepalanya ini kayak gini. Nah, bakal diikat juga. Terus itu dia di kibulnya itu belum dibikinin yang lernya gitu, guys. Nah, ini mungkin dia nanti aku pakai, guys. Nah, jadi ini kepalanya ini masih lubang, guys, karena dipotong. Jadi aku pakein bambu yang empat kayak gini, dimasukin ke sini. Nah, habis itu nanti dipotong, guys, biar nggak pecah dia di sini.
cekat. Tos nih siap memburu awan nih layangan saya nih guys ya. Yo kene orang mangga lang tahun aja nih. Kata. Kejak mangga orang lo. Nyap-nyan kita kan asa. Ini udah hari keesokan harinya guys, kita bakal test play layangan kedisnya bersama ada Pak Man, ada Dude, ada bapak saya juga yang akan membantu, mungkin nanti ada Koming teman saya. Layangannya ada di sana guys, so, itu bakal diambil dulu, langsung kita test play di jalanan. Ini susah sekali ngeluarinnya guys, karena kemarin malam juga susah banget masuknya. Kita pakai tali namanya nih, ukuran 3000, dua bendal aja guys, kita pakai nyoba aja dulu guys ya, siapa tahu, semoga ya, semoga kan siapa tahu, semoga bisa mengudara dengan jor. Memeh lah ya bro. Pas Mas Dur. Ini ada Koming juga datang. Meme. Semoga layangannya langsung sekali nyor ya guys ya, karena ini belum di setel timbangannya. Totali gocinya. Bobo. Oke, jadi layangannya di jalan kelihatan kecil guys, di rumah baru kelihatan besar sekali guys ya, karena rumahnya mungkin yang kecil. Guys. Ini ada Koming yang bakal nyetel tali gocinya, guys, tali goci, tali timbang gitu kan. Biar mantap ya. Aku seperti biasa cuma ngerekam doang. Besarnya 580. Karena kaki masih patah guys ya. Nah, ini tapi bisa naik motor guys. Tuh, hancur kaki saya guys.
kuliah layangan Inggris ya guys. Semoga sekarang nor guys. Woi. Oke guys, jadi kita bakal langsung nyorkan ini. Ditarik sama Pak Man di sana sangat tinggi. Semoga rahayu ming, nedo bora. Anginnya klecis-klecis guys. Aku bisa ngerekam dari sini aja. Kangen dek. Dana oyong kan. Halo, Dan. Oh. Halo. Oh. Wet enggak jana, op. Op. Aduh. Enggak jana. Tugak. Guys, jadi layangannya terlalu jongkok atau tugak guys ya. Jadi kita bakal suluin dulu biar layangannya mantap sekali nyor. Enggak jadi sekali nyor, sekali player Pak Yu guys. Oke, langsung aja kita perbaiki dulu. Jadi proses penyuluan layangannya guys. Biar agak suyap gitu guys. Gashu nih. Tukang tarik gashu nih. Kangen dek. Oh, keras, kencang. Wuhui. Akhirnya guys, mengudara guys, walaupun potongannya agak-agak ya. Buset, keren banget nih guys, ngelok guys. Wuhui. Banyak orang yang balik guys, karena dia takut ada kedis big size soalnya guys. Oh. Membahayakan sekali nih guys. Ini ada bapak saya, dia kesusahan bergaya deh pak, bergaya deh. Oh, ini dia bapak saya nih, dobo orang guys. Wow, layangannya ngelok guys, dua kali nyor ya. Pertama nyer, kedua nyor. Langsung kita ke sana guys ya, kita legain motornya dulu. Ini dia tukang kentangnya. Ada Pak Man, ada Pak Ming, ada Pak Tut di sana. Ada Deudi yang baru bangun tukang PHP nih. Oh, ngerokok aja bungutnya tuh. Kalau uap aja tadi bang santai kata kan. Wih. Sedikit kaku jenangnya karena ini gede sekitar guys. Ruko-ruko ya. Itu harus pakai slop guys, karena ya big size soalnya harus gini, harus pakai pengaman pasang wek limo. Kita zoom dikit, kita zoom. Agak kaku guys jenang. Thank you.
Ini Pak Tut tukang gulung nih, oh. Tapi penggulungnya ember, bakal diganti nanti pakai besi nih. Itu koming lah tali itu. Ya kan ada cuma penggulung kayaknya Pak Sarah no, tengah lo jenang nih toh penggulung. Nah ada pada asing manggo. Kita ulur dulu sampai habis aja dulu guys. Lung guys. Buih 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 buih. Kini ini guys. Cecak tali ini cecak. Ini kuat nih nyari awan ya guys ya. Nanti kalau ada tali atau nanti ada angin yang lebih keras lagi dan awannya banyak dan awan diskon baru kita carikan awan. Ini ngeblur. Awan diskon adalah awan yang endep. Diskon dia dikasih endep-endep ya. Awan sore. Ini sudah diikat dulu guys ya. Dibantu dengan 3 orang bapak-bapak karena ini ya cukup kerang lah. Kerang dia diamahkan anginnya. Jekdo borangkan guys semua. Ini sepertinya ada kakaknya Koming yang kesini nih. Udah kelihatan lampunya dari jauh. Mimi. Kene X-Mac-nya mana? Harganya segini aja warga yang membantu nih. Oh, ini Atta baru apa nih? Baru bangun kok neling tuni telepon jak sing ngok-ngok nene ana lemo ne. Minum. Mimi. Mimi kata. Wah, ngerek guys, ngerek guys. Oke okay guys, jadi aku di jalan sini untuk melihat posisi layangannya. Nah ini dia ada di sini guys. Kita pakai tali ukuran 3000 dan kita kasih 2 bendel aja guys. Layangnya di sini guys. Lumayan besar kelihatan guys. Ini ada bahaya nih guys. Lepuk mini ini bahaya nih. Takut saya kena nanti. Wus itu dia putus. Oke okay, dah mantap di sini. Jadi ini dia guys. Aku pindah lokasi terus untuk merekam biar gagah kelihatannya rekamannya. Wih, mantap sekali. Sayangnya cuma nggak ada tali guys, padahal ada awan yang lumayan pendek nih ya. Aku nggak punya tali ukuran 2000, seharusnya dipakai ini baru bisa cari awan ya guys. Oke guys, mantap sekali guys. Ih, cik 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 cik. Habis nunjuk layangan kita minum es. Ini ada Atta yang nyobain pindakan katanya guys. Oh. Oh, ini dia pindakannya dicoba nih. Pindakannya dicoba nih. Lumayan rongnya guys. Meme. Oke guys, jadi kita bakal ada giveaway ya seperti di tadi aku bilang di video yang awal. Di pas nukup aku bilang ada giveaway karena kita udah 10.000 subscriber nih mungkin ya. Kita bakal giveaway layangan cotek bolong 3 meter guys ya. Jadi syaratnya cukup gampang sekali, kalian subscribe YouTube aku dan follow Instagram aku ada di sini. Nah, ini ada di sini guys. Dan TikTok aku guys. Jadi nanti buktinya di screenshot, kalian pakai instory dan tag akun Instagram aku aja cukup. Nah, semoga kalian beruntung guys ya, mendapatkan satu buah layangan belolong, satu ekor gitu ya guys ya. Layangan belolong yang aku kasih tuh ini dia fotonya guys. Nah, ini aku bakal kasih di sini guys. Nah, ini dia kayak gini dia layangan belolongnya. Di shortku juga udah ada guys ya, belolong yang gede itu kepala itu bakal aku kasih guys. Yang punya ini yang punya guys. Layangan dia bakal di giveaway karena dia menyumbangkan kepada saya guys ya. Oke, semoga kalian beruntung guys ya. Segini aja video dari aku. Nah, mungkin nanti aku turunin langsung layangannya guys ya. Thank you guys yang udah nonton video ini.